Yo, what's up guys, kembali lagi di channel channel. Jadi video kita kali ini aku baru aja selesai kacang di sini guys. Banget. Ini bilang terakhir doang sih. Jadi kita bakalan menanam di depan guys ya. Menanam serundeng kacang. Mungkin 100 pohon lagi baru tumbuh ya. Jadi pohon kacang nanti di sini guys. Nah, sebelum itu semua kita lakukan, kita harus taruh ini dulu di depan agar terlihat dulu nih lebih rapi dari rumah pada umumnya. Nah, taruh di depan gantung. Nah, sepertinya kita taruh di depan nih, kita taruh. Kayak gini gitu ya guys ya. Kita 100 ton lagi nih tumbuh. Mantap guys, udah habis dari kosong. Oh ya guys, thank you banget udah nonton video ini. Mantap banget. Besok-besok kita bakal tanam lagi apa? Kalian bisa komen di bawah supaya nggak ketinggalan video-video dari Outing. Harusnya sih berlangganan mana menangkan kalau mahal amat deh, berapa yang mau langganan 7 juta aja. Gue pengen nggak buang sampai ke sini, jauh amat ya. Maksudnya bukan buang, menanam, reboisasi. Kok bisa-bisanya ya sejauh ini. Dah, mantap. Bibit unggul masa depan, yang masa belakangnya atau gimana? Yang mengingat masa depannya aja. Kita peduli dengan masa depannya lalu masa belakangnya. Dibiarkan. Besok adik gue mau berangkat ke Singapura, jadi ya udah pasti kita bakal sendiri dan mungkin ditemenin sama nenek gue aja ya, berdua sama bapak gue, berdua sama si ulung juga kayak gitu ya. Ini dia peralatan. Yang sangat benar, yang sangat mantap dan iya. Wah, apa itu? Gak tau juga guys. Oh ya, karena aku udah lapar banget nih, jadi kita lagi makan. Jadi sih sebenarnya pas lagi makan, maksudnya pas lagi makan nih, pas lagi masukin kacang, kita juga ikutan makan aja biar nggak lapar-lapar banget. Tapi ternyata habis masukin kacangnya malah jadi kelaparan nih. Memang mantap solusi masa depan ya. Bukan solusi dari masa lalu, bukan. Dan ini aku juga ada ini namanya apa ya, cumai, bukan cumai tomai, bukan. Kalian mungkin kelihatan ya guys. Oh yes, karena udah aku masukin ke dalam cumai-cumainya, sekarang kita ikat tali ke dalam leher, bukan cara guys. Sekarang kita masukin ini ya,
talinya buat di sini tuh. Ini kotor amat ya, kayak gak pernah dilap gitu. Padahal anaknya singkok tadi baru gua biji-biji ya. Gua aja ya, kok anaknya ngebantu-bantu gitu. Oh iya, jadi gua jarang kalau kesini. Kayak gua mau nyariin anak gua ya. Ini juga jarang gitu. Ada yang bener kalau jadi bapak nih aku nih. Oh ini memang anak saya rajin setiap hari kesini. Walaupun dia jarang-jarang pun, dia setiap hari aku. Si om. Aduh. Gak bisa, maksudnya gak bisa meninggikan anaknya gitu. Tinggiin aja biar dia jadi rajin gitu. Jadi rajin, jadi seneng gitu sama bapaknya. Pas aja anaknya ini mukanya kayak melas banget. Melas males. Melas dan malas. Jadi aku gak bisa salahin juga siapa-siapa di sini. Yang aku lebih tekankan ke bapaknya. Next time jangan terlalu jujur om. Jujur terlalu dalam kan. Orang yang denger, gitu ya anaknya. Bukannya orang mikir, aku gak apa-apa lah, wajar itu anak-anak. Enggak guys. Ada orang-orang yang berpikiran ya aku malah. Dia begitu anaknya digituin. Nah ini gue ngasihnya. Ini ada apanya. Bakwan jagung. Wangi banget. 100% wangi. Wangi basi. Orang wangi benar ini, wangi basi kalau. Apaan itu teman-teman ini? Bingung aku, Mas. Nenekku ini campur terus, campur, diaduk-aduk, diaduk terus. Jadi perosotan. Aku bilang jangan, jangan dicampur. Dicampur terus. Susah. Kalau udah berumur ya, buahnya maunya gampang aja guys. Gak kayak kita nih. Belum berumur jadi milihnya kebanyakan. Bahasa malingnya kencing ini. Bahasa soalnya rembus nih. Masih goreng.
juga ya yang di sini. Terbangnya, terbangnya. Yeah.